bikin nirwah itu. Lantai udah, lantai bila tuh. Nah yang terakhir HP itu. HP itu jawalun. Jawalun. HP itu jawalun. Nah, sekarang kita akan belajar judul baru. Nah, tentang judul baru ini tentang keterangan tempat. Apa? Keterangan tempat. Dalam tata bahasa namanya amil jir. Amil jir. Amil itu perusak. Jadi dalam bahasa Indonesia amil itu apa? Perusak. Jir itu kasroh. Jadi perusak yang menyebabkan kasroh. Nah, jadi pokoknya jadi namanya kitabun, kemasukan amil jir menjadi kitabin, jadi kasroh. Perusak namanya, amil jir namanya. Nah, jadi perusak. Asalnya doma, kemasukan amil jir jadi kasroh. Kitabun jadi kitabi, karena sebelumnya ada amil jir, ada keterangan tempat. Ini, ya. Nggak usah dipikir, hanya sekilas saja. Nah, amil jir yang pertama yaitu di atas, syaratnya di atas ala. Ala. Apa di atas? Ala. Di atas? Ala. Di atas? Ala. Ala, nempel di atas. Kalau di bawah, tahta. Tahta. Apa di bawah? Tahta. Coba suaranya dikeluarkan. Tahta. Tahta. Lagi. Tahta. Lagi. Tahta. Di atas ala. Di atas ala. Di atas ala. Di bawah tahta. Lagi tahta. Jadi ala bawahnya itu tahta. Ala tahta. Terus di depan. Di depan itu amama. Amama. Apa di depan? Amama. Di depan amama. Nah, itu hampir sama dengan imam. Nah, imam di depan i, imam. Kalau amama di depan, kalau imam juga di depan. Amama, apa di depan? Amama. Di depan? Amama. Ya, di belakang? Waro'a. Waro'a. Warok, ya, warok Ponorogo. Waro'a. Di belakang? Waro'a. Apa di belakang? Waro'a. Di belakang? Waro'a. Di depan? Amama. 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 Apa di depan? Amama. Di belakang? Waro'a. Di belakang? Waro'a. Di atas? Ala. Di atas? Ala. Di atas? Ala. Di bawah? Tahta. Di bawah? Tahta. Terus di samping. Di samping itu janiba. Janiba. Apa di samping? Janiba. Di samping? Janiba. Di samping? Janiba. Di samping itu janiba. Tinggal satu yaitu kalau di atas tadi apa? Ala. Di atas? Ala. Nah, ini di atasnya, ini di atasnya. Jadi enggak nempel. Di atasnya itu fauqa. Fauqa. Di atasnya apa? Fauqa. Lagi? Fauqa. Lagi? Fauqa. Kalau di atas nempel? Ala. Lagi? Ala. Kalau di atasnya? Fauqa. Fauqa. Di atasnya? Fauqa. Di samping? Jajan. Janibah. Janibah. Di samping? Janibah. Nah, kita ulangi dari awal. Di atas? Ala. Di bawah? Tahta. Di samping? Janibah. 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 Di samping? Janibah. Di depan? Amama. Di depan? Amama. 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 Suaranya dikeluarkan untuk menggetarkan otak biar tersimpan jadi otak. Sekali lagi, otak ini pintu masuk cahaya Allah ke hati, nanti ke seluruh nyawa. Nah, itu. Jadi otaknya kalau nggak digetarkan nggak buka. Makanya kayak sholat, kayak wiritan, zikir itu menggerakkan biar mudah masuk. Iya, jadi Allah itu dengan bergerak seperti itu cahaya Allah itu gampang masuknya. Itu anteng menunggu mas angel ngebuni oleh kaku. Itu. Jadi kalau kita teriak itu menggetarkan saraf, akhirnya mudah masuknya. Itu ilmu filosofinya gitu dan tasawufnya juga begitu. Sekali lagi di atas ala. Ala lagi ala. Lagi ala. Di bawah tahta. Lagi tahta. Di depan
Amama. Di depan. Amama. Di depan. Amama. Di belakang. Waro'a. Waro'a. Di belakang. Waro'a. 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 Nah, jadi kuncinya logat Arab itu satu kata ada satu huruf yang ditekan. Itu logat Arab. Ya, itu tujuannya untuk apa? Memasukkan cahaya Allah. Bina yakin namanya. Jadi kalau tegas itu langsung harus set kayak kita di strum gitu. Nah, slow ya. Nah, opening dua. Jadi kayak tadi di belakang lah. Waro'a. Ya, ro-nya yang ditekan. Waro'a. Waro'a. Nah, itu. Terus di samping janiba. 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 Jimnya yang panjang lagi. Janiba. Lagi. Janiba. Nah, kalau di atasnya fauqa. Fauqa. Lagi di atasnya fauqa. Lagi fauqa. Satu di atas ala. Lagi ala. Di bawah tahta. Lagi tahta. Di depan amama. Terus amama. Di belakang waro'a. Lagi waro'a. Di samping janiba. Janiba. Lagi janiba. Di atasnya fau. Fau. Ko. Ufuk kan di atas. Pada istilah bahasa fisika ufuk. Fau ko. Di atasnya fauqa. Di atas ala. Di atas ala. Di bawah tahta. Di bawah tahta. Di depan amama. Di depan amama. Di belakang waro'a. Lagi waro'a. Di samping janiba. Di samping janiba. Di atasnya fauqa. Lagi Fauqa. Jadi fa-nya ditekan. Lagi Fauqa. Lagi Fauqa. Ya. Di atas ala. Di bawah tahta. Di depan amama. Di belakang waro'a. Di samping janiba. Di atasnya Fauqa. Nah, Fauqa. Nah, ini yang kita sebutkan tadi keterangan tempat dalam tata bahasa Arab namanya tadi amil jer. Ini keterangan tempat ini kalau diletakkan sebelum benda, bendanya harokat akhirnya jadi kasro. Meja itu namanya apa meja itu? Maktabun. Itu kalau sebelumnya ada kata-kata keterangan tempat jadi maktabin, jadi kasro. Sebenarnya perusak. Ya, dikit-dikit belajar tata bahasa Arab. Kita orang Islam enggak mestinya udah biasa. Kalau sudah bisa bahasa Arab itu biasa. Yang enggak biasa itu yang luar biasa, enggak usah. Bagi orang kita kalau bahasa Arab itu luar biasa. Kalau bisa itu biasa. Nah, itu amil jar keterangan tempat. Nah, dan sekarang kita coba. Karpet itu apa? Isyatun. Kalau meja? Maktabun. Nah, meja di atas lantai, di atas karpet. Meja di atas karpet. Bisyatin. Nah gitu. Jadi bisyatin karena sebelumnya ada ala, jadi kasroh bisyatin. Jadi maktabun ala bisyatin. Gara-gara ada alam jadi bisyatin. Aslinya bisyatun, kemasukan alam jadi bisyatin. Nah ini namanya perusak. Perusak kasroh, menjadi kasroh gitu. Nanti ada perusak fathah, ada perusak sukun, ada perusak kasroh. Ini yang kita pelajari masih perusak kasroh. Nah, sekali lagi, meja di atas karpet. Maktabun ala bisyatin. Nah, jadi kasroh. Jadi kalau ada tulisan Arab itu menjadi kasroh. Oh iya, itu karena ada keterangan tempat tadi. Dah. Sekarang aturan yang kedua dalam tata bahasa Arab. Benda-benda yang kita sebutkan itu kalau di awal kalimat itu harus ditambahi alif lam. Jadi kalau maktabun ditambahi alif lam jadi al-maktabu. Al-maktabu. Nah, gitu. Jadi kalau benda yang kita sebutkan di awal kalimat itu harus diberi apa? Alif lam. Maktabun jadi al-maktabu. Jadi tanwinnya dibuang. Maktabun menjadi al-maktabu. Al-maktabu. Jadi maksudnya enggak usah bingung. Banyak aturan.
Kapan lagi? Kalau gak gini gak ngerti-ngerti tadi. Syukurlah masih ada kesempatan belajar. Nah, jadi maktabun jadi al-maktabu. Al-maktabu. Itu setiap benda di awal kalimat mesti diberi alif lam. Jadi saburotun jadi as-saburotu. As-saburotu. Nah, gitu. Maktabun menjadi al-maktabu. Jangan lupa pakai al sama as. Kapan menggunakan al, kapan menggunakan as? Nah, as itu gini, itu dalam tajwidnya itu namanya al-maktabu, al alif lam ketemu mim itu tampak, al-nya tampak. Tapi nanti ada alif lam ketemu huruf kayak sin dan ya, teman-temannya, nanti enggak tampak alif lamnya. Asyaburo itu bacanya langsung. Nanti samsiah makomariah, nah itu nanti. Jadi alif lam itu tampak bila mana ketemu kayak itu tadi al-maktabu, terus al-bisatu ketemu ba, nanti al-bilatu ya, ketemu ba, terus asa apa al-misbahu ketemu mim itu tampak alif lamnya. Nah, jadi ada aturannya. Kayak papan tulis as-saburo itu alif lamnya enggak tampak. As-saburo itu jadi diberi alif lam bunyinya menjadi as-saburo itu. Itu nanti ada aturannya seperti itu. Ya, jadi diberi alif lam. Coba kita ulangi. Meja di atas karpet. Al-maktabu al-maktabu ala bisa ti bisa tin al-maktabu ala bisa tin bisa tin. Jadi bisa tin kalau enggak diberi alif lam bisa tin al-maktabu ala bisa tin bisa. Coba lagi sama-sama. Meja di atas karpet. Al-maktabu ala bisatin. Satu-satu. Al-maktabu ala bisatin. Al-maktabu ala bisatin. Al-maktabu ala bisatin. Nah, sekarang kita balik. Kan meja di atas karpet. Sekarang karpet di bawah meja. Karpetnya berarti nanti diberi alif lam. Al-bisatu tahtal maktabin. Lagi, karpet di bawah meja. Al-bisatu tahtal maktabin. Nah, gitu. Maktabin diberi alif lam boleh, enggak diberi enggak apa-apa. Jadi al-bisatu tahta al-maktabi. Kalau diberi alif lam al-maktabi, kalau enggak pakai alif lam maktabin. Kalau enggak pakai alif lam maktabi. Kalau enggak pakai alif lam maktabin. Kalau pakai alif maktabi, tanwinnya dibuang. Itu di Quran seperti itu nanti. Makanya kalau ada alif lam mesti enggak ada tanwinnya. Kalau enggak ada alif lam ada tanwinnya. Gitu. Diberi boleh, kalau yang belakang benda yang belakang boleh diberi boleh tidak. Itu nanti ada faedah dan makna tafsirnya ada. Kenapa diberi alif lam, kenapa tidak, itu ada maksudnya. Jadi gak usah dipelajari sekarang, nanti tambah momen. Contohnya aturannya seperti itu. Jadi lagi, karpet di bawah meja. Di bawah meja. Maktabi. Maktabin atau tahtal maktabi. Satu-satu. Karpet di bawah meja. Al-bisatu tahta maktabi. Al-bisatu tahta maktabi. Al-bisatu ala maktabi. Di bawah. Ala di atas. Iya. Al-bisatu tahta maktabi. Sama-sama. Al-bisatu tahta maktabi. Kita ulangi dari awal yang meja. Meja di atas karpet. Al-maktabun ala bisatin. Sekali lagi, meja di atas karpet. Al-maktabun ala bisatin. Karpet di bawah meja. Al-bisatu tahta maktabin. Nah, gitu. Oh, boleh maktabi. Boleh. Kalau
Kalau maktabi itu bendanya diberi alif lam. Al-bisatu tahtal maktabi dilangsungkan. Kalau bisa kan tahta al-maktabi. Nah, itu dibaca langsung tahtal maktabi kalau diberi alif lam. Tahtal maktabi. Nah, kalau enggak pakai alif lam tahta maktabi. Nah, boleh seperti tahtal maktabi. Terus lanjut. Dinding apa dinding? Jidar. Dinding di samping meja. Jidar. Kalau di awal kalimat diberi alif lam. Al jidaru. Di samping. Janibah. Meja. Janibah. Maktabi. Janibal maktabi. Pakai janibal maktabi. Nah betul, janibal maktabi. Kalau enggak pakai janibal maktabin. Nah itu. Nanti kalau mas yang lihat di Quran seperti itu, diberi alif lam, kasroh enggak ada tambinya. Kalau enggak pakai alif lam nanti maktabin atau maktabun, maktaban. Nah itu. Kalau enggak ada alif lamnya, ada tambinnya. Ya. Sekali lagi. Dinding di samping meja. Al-jidarun janiba maktabin. Satu-satu. Al-jidaru janibal maktabi. Terus. Al-jidaru di samping janibal maktabi. Terus. Al-jidaru janibal maktabi. Terus lanjut. Lampu di atasnya karpet. Lampu. Al misbahu faukol karpet. Lagi lampu. Al misbahu fauqa bisati. Satu-satu. Lampu di atasnya karpet. Al misbahu fauqa bisati. Al misbahu fauqa bisati. Terus al-misbahu fauqan bisyati. Sama-sama al-misbahu. Al-misbahu fauqan bisyati. Al-misbahu fauqa bisyati. Kalau enggak pakai alif lam fauqa bisatin. Kalau pakai alif lam al-misbahu fauqal bisyati. Al-misbahu fauqal bisyati. Oh, kalau fauqal bisyati. Betul. Kalau fauqa bisyatin. Nah gitu. Kalau ada alif lamnya enggak ditanwinkan. Kalau dinding tadi, dinding di samping meja. Lampu di atasnya karpet. Al-misbahu fauqa bisyati. Yang terakhir dipasangin apa? Mirwahatun. Kipas angin di samping lampu. Tadi di samping sudah ya, di samping sudah, depan sudah, yang belum belakang. Di depan sama belakang belum ya? Iya. Dinding tadi apa? Jidar. Papan tulis? Saburotur. Papan tulis di depan dinding. Dindingnya di belakang sana ini papan tulis. Papan tulis di depan dinding. Asaburotur. Lagi, papan tulis di depan dinding. Asaburotur. Amama jidari. Jidari di sini pas. Coba papan tulis di depan dinding. Asaburotun amama jidari.
Asaburoton amama jidari. Asaburotu enggak pakai tanwin. Asaburotu amama jidari. Asaburotu amamal jidari. Sama-sama. Asaburotu. Asaburotu amamal jidari. Suaranya jangan ditahan dan dikeluarkan aja. Dikeluarkan biar total nanti. Karena kita ini sambil ngomong bahasa Arab juga bina diri kita sendiri ini, saraf-sarafnya biar total nanti. Karena ini memasukkan cahaya Allah mengisi hati kita ini. Terus dinding di belakang papan tulis. Dinding di belakang papan tulis. Al-jidaru waro'a saburati. Saburati ada waro'a. Waro'a itu pakai hamzah, waro'a. Ain tapi pakai hamzah. Sekali lagi, dinding di belakang papan tulis. Al-jidaru waro'a saburati. Saburatin bisa waro as saburati, waro as saburati. Nah, sekali lagi, dinding di belakang papan tulis. Al-jidaru amamas di belakang. Waro harus waro as waro as al-jidaru al-jidaru waro as saburati. Al-jidaru waro as saburati. Ya, habis satu al-jidaru. Al-jidaru waro'a as-saburati. Al-jidaru waro'a as-saburati. Sama-sama. Al-jidaru. Al-jidaru waro'a as-saburati. Kalau papan tulis di depan dinding. Al-saburatu amamal jidari. Lagi as-saburatu. As-saburatu amamal jidari. Terus ya, pelan-pelan kita ulangi dari awal ya. Nafatkan suaranya dikeluarkan, pokoknya pesan saya dikeluarkan. Ya ini sekali lagi, ini untuk membina pribadi kita nih, biar karakternya biar total. Meja di atas karpet. Meja Al-maktabu ala bisyatin. Lagi al-maktabu. Al-maktabu ala bisyatin. Karpet di bawah meja. Al-bisyatu tahta maktabin. Terus lampu. Lampu di atasnya karpet. Al-misbahu fawqa bisyati. Lagi al-misbahu. Al-misbahu fawqa bisyati. Kipas angin. Apa kipas angin? Mirwahat. Kipas angin di samping lampu. Al-mirwahatu al-mirwahatu janibah lampu dulu atau kipas angin dulu? Kipas angin. Kipas angin di samping lampu. Coba kipas angin. Al-mirwahatu janibah misbahi. Terus papan tulis di depan dinding. As-saburatu amamal jidari. Dinding di belakang papan tulis. Al-jidaru waro'a as-saburati. Waro'a as-saburati. Coba satu-satu. Meja di atas karpet. Al-maktabu ala bisyati. Karpet di bawah meja. Al-bisyatu tahtal maktabi. Kipas angin di samping lampu di atasnya karpet. Al misbahu fauqal bisyati. Kipas angin di samping lampu. Al mirwahatu janibal misbahi. Papan tulis di depan dinding. As saburatu
depan. Amamal jidari, dinding di belakang papan tulis. Al jidaru waro'a saburati. Saburati. Waro'a pakai hamzah. Waro'a bukan waro'a tapi waro'a. Waro'a saburati. Ayo, meja di atas karpet. Al al mak al maktabu ala ala isati. Karpet di bawah meja. Al mak karpet al bisatu di bawah tahta meja maktabi. Lampu di atasnya karpet. Al misbahu fauqa di bisati. Lagi, lampu di atasnya karpet. Al misbahu fauqa bisati. Terus kipas angin di samping lampu. Al mirwahatu janiba lampu misbahu kasroh misbahu khi misbahi. Lagi, kipas angin di samping lampu. Al mirwahatu janiba misbahi. Papan tulis di depan dinding. Papan tulis asaburotu amama jidari. Lagi, almis asaburotu amama jidari, dinding di belakang papan tulis. Al jidari waroa saburotu saburoti. Ada keterangan tempat jadi kasroh saburoti. Ayo, meja di atas karpet. Al-maktabi duma. Al-maktabu al-maktabu ala bisati. Karpet di bawah meja. Al-bisati duma. Al-bisatu tahta maktabi. Lampu di atasnya karpet. Al-misbahu fauqa bisati. Kipas angin di samping lampu. Almir Almirwahatu ala di samping janiba. Almirwahatu janiba misbahi kasra. Terus papan tulis di depan dinding. Asyaburatu amama jidari. Dinding di belakang papan tulis. Al jidari doma. Al jidaru waroa asaburoti. Nah itu. Alhamdulillah. Nah ini susunan kalimatnya masih sama dengan yang kemarin, namanya jumlatul ismiyah. Jumlatul kalimat, ismiyah itu benda. Jumlah ismiyah kalimat yang diawali kata benda. Kata benda yang pertama itu namanya kedudukannya namanya mubtada. Mim mubtada. Nek ngaji biasanya utawi. Ya, nah, aku belajar ngono kuwi. Nanti belajar utawi iku. Jadi mubtada itu mim tandanya kalau ngaji utawi. Nah, kalimat yang kedua, kalau ada mubtada, kalimat yang kedua itu apa kemarin? Khobar. Khabar. Papan tulis kabarnya di mana? Oh, depan dinding. Itu kabar memberikan keterangan. Khobar. Nah, ngaji biasanya tandanya kho, nanti iku. Nah, ini. Iku. Nah, ya. Khobar. Jadi maunya asaburatu amamal jidari, kalau diterjemahkan sistem pondokan, asaburatu utawi papan tulis iku amamal jidari ing dalem ngarepe dinding. Aku ngaji kita waduh pondokan gue gak kelak lo pondokan gue. Iya, karena meja gue gitu. Al maktabu alal bisati. Gimana? Al maktabu utawi meja
iku alal bisati ing atase karpet. Nah, iku ketahui. Iya, alhamdulillah enggak mondok tapi nanti bisa ngaji pondokan. Ya tujuannya meningkatkan keimanan dan ketawaan untuk diri kita sendiri. Jadi pasar sekali lagi hanya wasilah perantara, semoga bisa untuk menambah ketakwaan kita. Ngaji Quran insya Allah paham, ibadah sholat lebih khusyuk karena paham bacaannya. Nah selanjutnya kita akan membuat kalimat tanya, jumlatul istifham. Apa? Jumlatul istifham. Jumlatul kalimat istifham itu kata tanya. Jumlatul istifham kalimat yang diawali kata tanya. Kemarin kita sudah membuat kata tanya ma terus hal. Nah, sekarang kita akan membuat kata tanya menanyakan tempat, yaitu di mana. Apa di mana itu? Fi, di dalam. Kalau di mana itu aina. Apa? Aina. Aina. Pakai hamzah bukan ain. Aina. Aina. Lagi. Aina. Lagi. Aina. 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 A-nya yang ditekan. Lagi di mana? Aina. Nah, sekarang kalau di mana meja? Aina. 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 Ainal maktabu. Ainal maktabu. Diberi alif lam ya. Kasih alif lam. Iya, diberi tetap. Ya kan? Ainal maktabu. Heeh, lagi sama-sama. Ainal maktabu. Nah, jadi aina a yang ditekan, maktabunya mimnya yang ditekan, itu logat Arab. Ainal maktabu. Ainal maktabu. Lagi. Ainal maktabu. Nah, terus jawabnya apa? Meja di atas karpet. Al maktabu ala misbah ala bisyati. Sekali lagi. Oh, ayo. Belajar dari orang Arab. Jadi Arab beneran nih, saya kira Arab pati kita. Arabnya kurang jelas. Jadi belajar jadi Arab beneran. Jadi kleru-kleru ya harus kleru. Nek kleru juga sanggungan. Alhamdulillah kleru. Jadi mah iso. Ayo sekali lagi, di mana meja? Aina maktabu. Lagi. Aina maktabu. Lagi. Aina maktabu. Lagi. Aina maktabu. Jawab. Al maktabu al bisyati. Satu-satu. Di mana meja? Aina al aina al maktabu. Jawab. Al maktabu ala bisyati. Di mana meja? Al maktabu. Di mana bahasa Arabnya? Aina. Aina maktabu. Ainal maktabu. Ainal maktabu. Jawab. Ala. Al maktabu. Al maktabu ala bisyati. Di mana meja? Ainal maktabu. Jawab. Al maktabu ala bisyati. Sama-sama, di mana meja? Ainal maktabu. Lagi, aina? Ainal maktabu. Jawab. Al maktabu ala bisyati. Kalau di mana papan tulis? Aina aina saburatu. Aina saburatu. Aina saburatu. Lagi? Aina saburatu. Lagi? Aina saburatu. Eh, papan tulis di depan dinding. As-saburatu amama jidari. Di mana dinding? Aina jidari. Rumah. Lagi? Aina jidaru. Lagi? Ainal jidaru. Terus dinding di belakang papan tulis. Al jidaru walas saburatis. Coba satu-satu. Di mana lampu? Ainal misbah. Misbahu. Ainal misbahu. Lagi. Ainal misbahu. Lampu di atasnya karpet. Al misbahu fauqa bisyati. Terus di mana di mana papan tulis? Aina aina saburatu. Lagi aina saburatu. Jawabnya asaburatu. Asaburatu di depan amama dinding jidari. Terus di mana kipas angin? Ainal mirwahati. Ainal mirwahatu. Lagi ainal mirwahatu. Jawab al mirwahatu di samping janiba janibal misbah. Terus lagi, di mana karpet? Ainal bisati. Rumah. Ainal bisatu. Jawab. Al bisatu di bawah meja. Tahta tahtal misbah. Tahtal meja.
maktabi. Maktabi, betul. Maktabi. Di mana kapan tulis? Al di mana? Aina. Aina. Aina mak. Nah, papan tulis. Aina sabu. Aina saburatu. Heeh, jawab. As-saburatu. Di depan? Amama. Jidari. Heeh. Di mana dinding? Aina al-jidaru? Heeh. Al-jidaru waro as-saburati. Heeh, waro as-saburati. Nah, coba sekarang silakan tanya jawab pakai aina, muter. Tanya ke sini, ini ke sini, ini, ini. Ya, monggo dari sini. Benda yang ada di sini. Ayo. Aina bisati? Bisatu? Bisatu. Kapet ini. Aina bisatu? Heeh. Albisatu? Albisatu di bawah meja. Tahta. Maktabi. Terus tanya ke sini. Di mana? Ayo benda apa? Lampu, ada papan tulis, ada meja, yang gampang. Aina. Aina. Aina misbahu. Al misbahu. Di atasnya. Al misbahu fauqal bisyati. Terus tanya ke sini. Aina jawalu? Aina jawalu? Aina jawalu? Al jawalu di atas meja. Ala maktabi. Terus tanya ke sini. Ainal kisun. Dompet. Nah, di dalam. Al kisu di dalam. Di dalam itu apa? Fi. Al kisu. Al kisu fil fil tas menopo hakibati hakibati ya gitu enggak apa-apa ini semangat ayo ayo terus anu coba di mana uang apa uang itu fulus heeh di mana uang ada uang hafal itu ana aja ainal ainal uang ainal fulus heeh al fulusu di dalam dompet fil kisi. Fil kisi. Terus. Ayo, tengok apa diulang-ulangi. Ainal kitabu. Al kitabu. Al kitabu. Di atas meja. Al kitabu ala maktabi. Terus. Ainal bilatu. Bilatu. Ainal bilatu. Al bilatu. Al bilatu. Di bawah karpet. Tahta. Bisa. Bisati. Terus.